Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di Semarang, alhamdulillah, ziarah ke makam Mbah Solet Darat. Apa ini? Bergota Semarang. Kita berada di Semarang, alhamdulillah. Kita nanti akan naik ke atas untuk berziarah. Kita doakan teman-teman semuanya ikut keloberan berkah ya. Beliau ini termasuk salah satu ulama yang menjadi idola di Nusantara ini, di negara kita Republik Indonesia, karena beliau adalah salah satu ulama yang memiliki dua murid yang sangat luar biasa, yaitu Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi beliau ini menjadi ulama besar di Indonesia. Mari. Ini beliau makamnya ada di tempat pemakaman umum ini ya. Banyak di sini ada makam-makam seperti ini. Mbah Solet Darat. Oh, yang sebelah sini sudah bagus. Dulu saya kesini itu masih belum seperti ini, belum di keramik. Sekarang sudah di keramik. Alhamdulillah sudah ziarah di makam Mbah Solet Darat. Nah, seperti inilah makam Kiai Haji Solet Darat, sahabat. Ini sederhana sekali. Di sebelah baratnya ini dikasih keterangan tahun wafat beliau, yaitu tepat pada hari Jumat, tanggal 28 Ramadan, tahun 1321 Hijriah, atau bertepatan 18 Desember tahun 1903 Masehi. Ini tulisannya agak susah dibaca, sahabat ya, yang Arab ini.